Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau share game MOBA. Dan ini bisa dimainin offline. Dan MOBA ini pun apa ya, MOBA-nya itu punya grafik yang keren banget menurut saya, asli. Grafik HD dan tampilannya pun keren, pokoknya tampilannya keren. Agak beda lah gitu ya. Pokoknya ini MOBA agak beda. Teman-teman pasti udah pada tahu MOBA itu, MOBA-nya namanya tadi itu Awakening of Heroes. Awakening of Heroes. Dan di sini itu sumpah berasa bener kayak di film kartun gitu loh, teman-teman. Kayak di film kartun gitu, kayak ini tuh ada jerapah, ada ini, pokoknya kayak ngerasa film animasi gitu saya, teman-teman, kalau main game ini. Sumpah keren. Jadi rasanya itu kayak apa ya, kayak di dunia kartun gitu tuh. Bisa dilihat sendiri teman-teman ya kan, grafiknya dari pagar segala macem, yang biasanya tembok ataupun kerumputan gitu kan, kalau MOBA-MOBA umumnya kan. Dan di sini ada tempat pengisian darah. Di game MOBA ini ada tempat pengisian darah, jadi kalau kita habis ini apa, ngelawan gitu, di sini darah kita berkurang, bisa kita tambah, ada recharge darahnya. Dan hero nya pun belum banyak, cuman nggak tahu ini masih update apa enggak, masih ini apa enggak gitu untuk gamenya sendiri, karena nggak tahu bisa dimainin offline. Kalau hero nya sendiri saya belum tahu sih. Dan ini mod atau bukan, kayaknya sih nggak tahu, saya belum ketemu modnya. Tapi kalau judulnya mod, tapi saya belum tahu ini modnya mod apa gitu, belum tahu. Dan sini lumayan cukup susah juga ketemuan komputernya, mereka juga RT bat langsung koit pertama kali koit. Oke, ini saya pakai fighter ya teman-teman, saya pakai fighter. Dan saya juga udah lama nggak main MOBA, di MOBA jadi agak-agak susah kayaknya sendiri. Emang saya sendiri noob kalau untuk main MOBA, sumpah. Oke, nah ini. Dan buat kalian semua yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu sangat membuat saya apa ya, sangat-sangat membuat saya bersemangat untuk terus mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa jadi channel yang menghibur kalian semua dan channel kesayangan kalian semua. Oke, nah ini kita charge lagi. Kita kembali ke gameplay. Di situ ada patrol guardian. Kita ada bomber, bomber itu enggak tahu. Nah, ini mau kan bomber itu kayak ini ya. Kayak itu kayak membuat ini apa? Nah, ini musuh kita. Tapi telepon enggak tahu apa nih. Sama kita sama. Oh. Koin lagi. Oke, benar-benar agak sulit sih bagi saya yang noob ya. Dan kita coba lagi, pokoknya pantang menyerah dan jangan menyerah. Kita terus coba. Oke, defeat, jagoan kita defeat juga teman-teman. Oke, are you ready? Langsung lagi kita iniin. Kita bantai dulu, namanya bisa dibantai mereka semua. Bomb ticking. Oke, di situ ada ini, ada kayak ini. Di situ ada kotak yang mental itu, teman-teman. Kotak mental itu tuh ada hadiah ataupun kayak ada ini apa ya, kayak kita bisa dapetin kayak light cepet ataupun apa gitulah. Kayak emang kejutan bener. Oke, kabur dia, anjay. Kabur dia, guys, kabur. Oke, biarin aja kita tinggal, kita juga sekarat, men. Om Nemat, nama kita build 08 itunya. Aduh, ini ada, ini orang ini. Nah, di situ tower mereka udah kalah ya, tower yang udah hancur kayak gitu, teman-teman, mengibarkan bendera. Bukan hancur aja, woi, kita diserang, es, kita tapi bisa. Kita ini fighternya agak galak, ya kan? Kalau udah jadi lumayan agak galak ya, tapi kalah bener sama minion, sakit minionnya, sumpah sakit minionnya. Nah, ini kotak rahasia nih, kalau kita ambil kita bisa dapetin sesuatu sih sebenarnya. Nih
Oke, kita ambil tuh. Kita dapat apa? Random dapat itu gambar kayak sepatu roda. Berarti kita bisa berjalan lebih cepat dari biasanya. Oke, nenek-nenek itu, woi, udah nenek-nenek, nah, ini bantai. Kabur kemana? Biarin aja lah. Ini aja kita buat shred. Shred. Kayak Lancelot ya. Shred. Mati dia. Kayak Lancelot dia, teman-teman. Skillnya, skill keduanya. Ultinya sendiri cuma nambahin darah buat kita, tapi sangat-sangat berguna sekali. Jadi ini game MOBA, peraturan gamenya sama seperti game MOBA lainnya, dan ini offline. Yang jelas ini punya grafik yang sumpah keren dan kerasa di film kartun ya teman-teman, sumpah aja kerasa di film kartun ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support, buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di next video. Semoga kalian semua terus support channel ini dan kita semua sehat semua ya. Buat yang pengen request, tulis aja di kolom komentar langsung aja. Nanti siapa tahu saya bisa bantu share, siapa tahu saya juga dapat apa ya? Dapat saran game yang lagi rame misalnya kan, siapa tahu kan jadi rame juga channel saya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.